Assalamualaikum, selamat petang-petang Mas Bro. Oh, petang ni hujan bang, eh gesek hujan. Oh, bukan gesek je saya rasa. Ah, banyak kawasan juga hujan. Jadi petang ni saya nak pasang tajuk, nak menggunakan umpan udang lah. Jadi hari ni saya dah minta bantuan Farid untuk dapatkan anak udang. Anak udang lah, udang hidup lah. Alhamdulillah dapat. Jadi udang ni dah ada dekat bot Farid. Nanti saya nak ambil, kita timbang dulu macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Itu dia. Alhamdulillah, terima kasih Farid. Ini air bekerja susah nak cari umpan. Bukan tak nak pakai keli, di tengah tak berapa nak makan keli ni. Ah, cantik-cantik udang ni untuk buat tajur bang, eh. Untuk saya tajurkan ni. Alhamdulillah. Rit, terima kasih Rit. Terima kasih Farid. Kita keluarkan dulu. Ah, tu dia. Yang mati tak boleh lah. Yang mati tu tak boleh lah. Masuk balik. Jadi yang kecil-kecil ni semua saya ambil lah untuk tajukan. Banyak juga dapat ni rasanya. Alhamdulillah. Saiz campur-campur. Kita tajukan. Tak kira apa saiz hari ni, kita tajukan dia. Berkorban bang, eh. Kita cuba. Tak cuba tak jumpa. Kita korban. Kita korban. Tolong kau janganlah sepik kawan kau. Kau mati dia sekarang. Yang kecil sangat saya tak nak. Kecil sangat ni susah nak cangkuk kat mata nanti. Kulit gendik pula yang besar tu. Tapi tak apa, boleh cuba. Boleh lambat, nanti mati dia. RM706 pula, 760. Sekali lagi. Takut tersilap terkurang kan, susah. Lebih tak apa Red. Takut terkurang. 760 gram. Ambil gambar kat Farid. 760 gram Farid. Terima kasih lah. Alhamdulillah. Aduh. 760 gram. Farid. Come on. Ya, dah selesai bang. Umpan dah ada. Nak kena hidupkan. Bawa dalam tung ni. Bawa dalam tung ni juga. Hari ni umpan betul-betul umpan kayangan bang, eh. Umpan kayangan cantik-cantik bang. Umpan kayangan cantik-cantik bang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Pada mantap. Okey bang. Kita dah sampai Port Rusia ni. Jadi saya berhasrat untuk pakai yang paling besar ni. Jadi umpan kalau yang besar ni, sepit dia kita nak kena buang. Kalau tak nanti dia pegang apa tu? Macam-macam dipegang ni nanti. Macam-macam nanti dipegang ni bang. Dia akan capai macam-macam lah untuk menyelamatkan diri dia. Jangan kata saya tak berani pakai udang galah. Nampak? Aduh mantap, eh. Mata pun nak kena sesuai. Bismillah ya Allah Akbar. Kopak lah. Sebab depan tu lembut sangat. Ini pun lembut ni sebenarnya. Allah. Cuba je lah tawakal.
Bismillah, ya Allahu Akbar. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, belum nak rezeki eh. Ha tu dia. Padu mantap. Ha, udang galah jadi umpan bang eh. Okey bang, kalau ada rezeki, saya kongsikan nanti. Saya siapkan kerja saya. Mana padu mantap. Assalamualaikum. Alhamdulillah cantik suasana bang pagi ni. Jom kita pergi menyusul tajuh. Semalam saya cakupkan campur dengan apa tu, udang bujang, udang kecil. Kita tengok apa hasilnya eh. Bismillah. Macam ada lekuk ampai tu. Apa tu? Tapi tak ada lawan-lawan. Toman mati ataupun belida mati. Toman mati atau belida mati. Ataupun kayu. Tak, toman mati, belida mati. Kan? Belida bang. Allah besar. Belida mati. Awal dimakan ni. Awal betul dimakan ni. Baru mantap belidanya. Fishball. Alhamdulillah. Okey bang, selesai. Alhamdulillah hari ni dikurniakan seekor ikan belida. Pernah juga orang panggil dulu tapah belida. Inilah dia. Ikan belida eh. Ikan belida ni kalau kita naju menggunakan ikan puyuh dengan udang memang dia agak pantaslah kalau dia ada. Ni pun dah mati dah ni. Dah mati. Agaknya dia makan awal malam. Saya pasang sebelum maghrib malam dia dah nyambok. Meninggal tu dah pagi ni. Okey bang. InsyaAllah andai kata ada aktiviti yang lain, saya akan kongsikan. Padu mantap. Assalamualaikum. Selamat siang mas bro. Okey, cerita dia macam ini. Hari tu aku ada pasang tajuh. Kemudian besoknya tengok dapat ikan belida. Lepas tu ada umpan-umpan yang tinggal semua aku tak bangkit. Sebab gunakan umpan udang memang biar aje. Semalam tak tengok. Jadi pagi tadi Farid ada pergi memancing. Jadi aku pesan kat dia, kalau lalu kat kawasan-kawasan tajuh aku tu, tengok-tengok kan. Kalau misal kata ada terpenam-terpenam, bagi tahu. Jadi ni tadi dia baru telefon. Katanya ada ampai-ampai yang sedang dipenam-penam. Ada ikan yang sedang penam-penam. Tak tahu ikan apa lagi. Jom kita pergi tengok. Perlu mantap. Macam mana ni kan? Ha? Ada berita kebidang. Woi, benam. Kalau tapah ada kemisin. Kalau tapah lah. Tadi keluar tapah. Tahu lah ni, belida ke tapah ni? Bismillahirrahmanirrahim, tapah. Nasib baik kau kala kemari, Red. Nampak benam-benam ah. Tak apalah. Tengok gayanya memang macam tapah ni. Tengok gaya lah. Buih-buih yang tak tahan tu. Tak apalah. Memang kuning punya. Aku baru nak cairkan batu pemerat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tengok muka jadi ke? Dapat tengok mukanya jadi ke? Woi, tapah re, tapah, tapah, tapah. Tapah, tapah. Wah. Tapah. Oh, garang lagi. Bau kena pagi ni ke apa? Ha? Bolehlah. Bismillah. Tak boleh lama-lama ni, tak tahu kena mana ni. Kuat lagi, Red. Kuat lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Weh, boleh tahan. Ah, kuning. Wow. Umpan udang, umpan udang. Ah, ni saya sini. Ah, saya umpan tu. Alhamdulillah. Wow, macam. Nampaknya Parit dapat komisen duit rokok. Ha, cang. Ha. Boleh tahan lah. 2 kilo lebih. Ha, 2 kilo lebih selama ni. Kurang-kurang pun 3 ni. Alhamdulillah. Fuh. Rezeki. Berapa kota LA hari ni? Alhamdulillah. Ah, itulah orang yang bertanya jawab memberikan info. Ribu mayang tidak mata. Jadi dia dapat jumpa nyonya hari ni. Adalah komisen untuk balik. Oh. Nasib baik tepat red bibir manis. Oh. Lawa kuning. Oh. Air kuning kit. Oh, garang. Baru makan pagi tadi ni red. Ha, belum lebam betul ni. Wah, betul lah tu. Alhamdulillah. Kalau toman memang. Okey, standby petanggang. Ada komisen. Ah. Aduh, tengok Udin macam mana? Aduh, air jernih pula dia. Alhamdulillah bang. Ha. Ha, padu mantap eh rezeki. Air laju, terpusing-pusing lah dia. Ha? Asal lalu aja dapat, asal lalu aja dapat. Bertuah juga dia. Ha, nampak? Nasib baik ada sadung. Ha? Oh. Oh. Nasib baik Farid pergi mancing atas sana. Ha? Kalau tidak, kau bom. Ha? Ada. Eh, Pau ada kat kedai kau tadi? Dia kata macam nak. Bergaji. Alhamdulillah. Lawa tapah ni bang. Lawa tapahnya. Hei, excited sampai bot pun tak ikat lagi. Allah. Memang nak rezeki. Kadang-kadang Najo memang macam tu bang eh. Hari pertama pasang tak kena, umpan tinggal yang kena. Ha, tu namanya rezeki. Pada mantap. Nak ke? Sekejap timbang dulu eh. Yang tadi dah habis eh? Yang tadi dah habis? Lawanya kak. Sekejap timbang dulu. Kuning kak. Ha
Mari kita tengok berapa kilo. Oh, kau 37. 3 kilo 7 kak. Haah. 3 kilo 7. Hud, hud, hud. Tak payah hud lah, ikan sudah ada. Ah, jap. Mana kemok? Hei, apa pasal perut makin besar? Kanan. Ha? Makan lah. Ha? Eh, ni kan ni ambil kapal. Oh, ni no, lu perut. Gara besar. Wah. Atas nasib baik semalam dia, dia nyonya cakap mau ikan. Hari ni dapat. Ada apa? Ada apa? Ha? Eh, betul. Syak. Ah, besar. Eh, Rosli. Hey, ah, lama cuti? Almari dah beli? Dah tukar almari dah. Dah tukar almari. Eh, mana ikannya, Syah? Sini. Oh. Itulah tak aku tadi nak letak situ ada nak tak sini ada makanan. Ui, bau durian. Musang king menggoda jiwa. Tutup. Oh, okey. Ya. Cepat-cepat ditutup. Betul. Bella, kau makan Bella. Eau, 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 eau. Tek. Yang ke tu yang ke. Wah, Alan. Oh, yo. Ini berapa kilo? 37. Alan order supply 2 tahun pun tak. Alan. Kali kuningnya cantiknya. Luas lah. Aling baru Johor baru bare 2 hari so lapar. Ha, ali-ali heng mah. Eh, baru-baru ini. 205. Ambil 205 balik utang 5 lah. Kan minat. Wah, 205 kalau tak mau. Ah, ya. Lu tengok perut kau tahu ni. Dalam makamannya. Dalam makam. Cok lagi kalah. Sayo, semayang. Kuningnya cantiknya. Ini hari kalah lo eko ini macamnya. Yuk. Lagi tengah, lagi tengah. Macam kau boleh lah. Atik lah, suai lah. Atik tak mandi. Lu lah, ya. Lu tengok hut tak ada hut lah. Kuningnya hey. Paling cantiknya. Kuning lah. Putih tak cantik lah. Hitam lah. Hitam, hitam. Hitam tak cantik lah. Dia tak serap ke apa? Tak tahu nak kata lah. Tapi macam mau biasa masak. Dia jadi kuning lah. Nah, dia ada sui sikit lah. Mana kena ya? Atas. Semalam mana kena? Makan udang oh. Wah, cangkuk udang. Haa. Sah udang kecil-kecil bah, banyak. Tapi bukanlah kecil betul. Ah, ini macam banyak. Hari ni gua booking sama itu lojak. Eh, sana dapat ada satu ekor mas. Ada bunyi ah, ada bunyi kan. Sekejap gua tarik itu tadi. Baru dia tahu kecil hut. Ya. Tapi itu lubang ada itu wei. Buka, kasih Alan lepas. Itu tempat ada. Ada. Tapi sekarang ni tak ada sini. Dah sudah berapa lama ni tak ada sini. Dia buaya tu macam. Dia pergi jalan cari amoy. Ada lubang lagi deh. Ada satu itu dia, itu tempat. Ah, nanti dia balik sini. Dia masuk itu lubang. Situ depan tokong lah. Tokong punya depan. Lubang nampak tu tengok ini macam. Ada. Ada. Tapi sekarang dia tak ada, dia pergi jalan cari amoy. Boleh tahan lah. Dalam gua ingat 70 kilo, 60 kilo itu macam ah. Ah, kecil. Ayuh. Kita hari-hari main sungai tak boleh. Jangan gambar hari ni. Gambar.